Pertama kali saya mengenal politik ketika saya menjadi wartawan. Di sana saya melihat realita di lapangan oleh tokoh politik dari sebelum menjabat dengan setelah menjabat. Di sana saya merasa ada aspirasi yang tidak tersampaikan. Kalau menurut saya itu karena kompetensi yang kurang. Lalu di mana orang-orang yang berkompeten? Karena PSI memberikan saya kepercayaan. Saya yang bukan siapa-siapa. Saya yang masih muda dan miskin pengalaman politik. Jadinya saya banyak belajar di sini. Setelah saya di PSI, saya ngerasa politik itu gak seserius dan gak sehoror yang orang pikirkan. Untuk berpolitik, saya rasa kita cuma perlu orang-orang yang mau untuk mendengar, untuk sharing, dan mampu untuk mengemban aspirasinya masyarakat dan peduli.